Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Untuk tema kali ini, kita akan membahas tentang ikan dari laut yang sedang menjadi incaran para pecinta ikan hias untuk dipelihara. Ikan apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Ikan ini adalah ikan lionfish atau disebut juga dengan nama ilmiah Pteroys politans. Ikan lionfish merupakan spesies ikan predator laut yang beracun. Mereka tersebar di perairan Indo-Pasifik. Ikan ini memiliki banyak spesies dan semuanya memiliki racun pada sirip-sirip indahnya. Pada umumnya, spesies ikan ini bisa hidup dari 5 sampai 15 tahun lamanya. Racun dari ikan ini akan sangat berbahaya apabila tidak ditangani secara langsung. Walaupun jarang berakhir dengan kematian, sengatan dari duri beracunnya akan sangat menyakitkan apabila terkena pada manusia. Racun dari duri yang ada pada ikan ini pada dasarnya bersifat defensif, di mana ikan ini sebenarnya tidak dengan sengaja menusukkan racunnya ke tubuh mangsa ataupun makhluk hidup lainnya. Mereka hanya akan melakukan itu kalau hanya dalam keadaan terpaksa atau untuk bertahan diri dari pemangsa. Ikan ini memiliki sifat kanibal, di mana mereka juga akan memangsa lionfish yang masih kecil. Mereka juga memangsa ikan kecil lainnya dan krustasea kecil. Lionfish merupakan ikan yang bersifat invasif, di mana mereka memiliki kemampuan makan yang besar. Ikan ini memiliki sifat invasif bukan hanya karena rakus, tapi dalam sekali berkembang biak, lionfish betina bisa menghasilkan 15.000 telur. Ditambah lagi, hewan ini tidak mempunyai banyak predator, dikarenakan oleh durinya yang beracun. Hanya ikan-ikan tertentu yang bisa memangsa mereka tanpa keracunan durinya. Sebagai info tambahan, di Honduras, ikan ini dijadikan pakan untuk makanan ikan hiu. Hal tersebut dilakukan agar ikan hiu terbiasa untuk memangsa ikan lionfish. Ide tersebut dilakukan oleh pemerintah Honduras untuk menekan perkembangbiakan mereka yang sangat masif dengan cara alami. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.